Lulinya yang diharapkan menjadi kekuatan untuk mengisi flank sebelah kiri. Begitu juga dengan dua pemain belakang mereka, ada Taufik, ada Koko Ari yang diharapkan untuk bisa selalu membantu dalam melakukan serangan dari sisi sayap. Ya. Kemudian ada Pramudia, Angelo, Manahati, dan Casio diharapkan untuk selalu konsisten di menit-menit awal di babak pertama ini. Karena bermain away tidak mudah. Sebentar lagi ia akan memulai pertandingan. Kick off. Babak Adriano. Baik. Sangat indah, dan kita lihat bagaimana Yakub Sayuri datang. Umpan. Ini dia. Tapi percobaan yang sangat berbahaya tadi dari Mahluz United. Luar biasa bagaimana transisi, bagaimana serangan balik begitu cepat. Oh, dan lagi Diego. Dan kita lihat ada ruang, tapi digagalkan dengan cepat. Dua kali ya. Kali. Oh, memanas tadi kita lihat. Sepertinya Casio. Casio skate. Casio menginjak kaki dari Taufik di saat Taufik ingin menghalau bola. Ya, kita tunggu bersama pemirsa apa yang akan menjadi keputusan dari wasit Sanchez Lawita untuk melihat situasinya. Ini dia. Bahaya memang tadi ya. Oh, decision-nya sudah diambil. Red card. Ya, tapi itu memang sebuah kejadian yang berpotensi besar untuk Casio bisa mendapatkan kartu merah memang. Ya, direct red card, bukan kartu kuning, membuat coach Imran tentu saja pusing kali ini melihat situasinya. Pastikan situasi yang dipunya oleh Malu, begitu juga dengan Korea. Ya, tapi tendangan ini adalah tendangan tidak langsung. Tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkannya dengan baik. Kita lihat. Oh, langsung! Kita lihat bagaimana mereka menemukan sekoci penyelamat tadi dari tendangan bebas tidak langsung. Bukan hasil yang buruk tentunya bagi kedua tim untuk membuka perjalanan mereka di musim yang baru. Karena tadi kita lihat keduanya juga sudah saling mencoba untuk mencari kemenangan. Tapi 3 poin itu nampaknya belum menjadi jawaban yang bisa ditemukan di akhir laga. Pada akhirnya 1-1 Madura United berhadapan dengan Mahluz United. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.